Sebelum awak mulai mengaji seperti biasa, baca doa dulu. Kaji masing-masing yang lain. Kalau ada yang salah, apa lah cuy? Baik. Anak-anak sadonyo itu kedatangan guru baru namanya Ustaz Malik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ustaz Malik. Bapak akan menjadi guru tambahan untuk membantu Ustaz Hasan. Nah, jadilah jalan nak Ustaz Hasan. Karena di jalan deh Ustaz Abu tadi bahwasannya Ustaz Malik akan membantu Ustaz Hasan di sikong bergabung. Nah, inyo pun akan tinggal di lingkungan musola awak kok. Karena inyo tidak punya tempat tinggal, itu Ustaz. Yo. Nah, jadi paham dari Ustaz Hasan.
Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Berarti Ustaz kurang percaya ya? Kalau seorang macan anak lo? Bukan gitu. Aku pun selaku kepala yayasan bersama Ustaz Abu bukan mendahului Ustaz Hasan, enggak. Kan Ustazah Aini nyo kuliah. Wah. Jadi kebetulan Ustaz Ponyo memang sedang dalam perjalanan mencari tampe untuk mengembangkan sekete ilmunya. Kebetulan awak pun butuh ini. Jadi Ustaz usah salah paham dulu. Oh betul Ustaz. Udah Ustaz, kabar Ustaz. Jadi Ustaz, siapa namanya Ustaz? Malik. Biswa, lah bisa langsung aja. Ya bisa. Alah, bal Ustaz Abu lah sih. Iya betul. Adik-adik sekalian, anak-anak murid sekalian, nge yo, ke Ustaz baru awak yo. Ya. Kami permisi dulu Ustaz. Jadi Ustaz, hati-hati jalan juga. Assalamualaikum. Ya, hati-hati Ustaz. Nah, ya lo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sekalian, nama ulang ngaji balik di. Yo. Alhamdulillah. Ini gojo lah. Sedekahullah ulazim semuanya. Ulang lagi. Tapi lu katanya le Ustaz. Enggak apa-apa doh. Alam-alam mana? Sudah. Datang Quran situ le. Pulang. Jadi jalan ya? Jadi jalan. Kau yang mana dah? Pulangnya main jurai. Ustaz. Ya. Kalau Ustaz ikut taru, itu bilang tak murid ke pandai Ustaz. Murid itu gampang tu nyawa. Awak senior semua Ustaz. Tak bagus itu doh, jadi tu nyawa. Tapi dah semestinya gitu Ustaz. Ya kan, urusan bangga, kau pulang lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lah dah macam. Kawan nak dulu ni, bagi tu ya kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mana Ustaz tiba Ustaz? Ustaz. Mama main ini udah. Kalau sakit mah. Ya Ustaz. Ada persaingan lu di surau. Ada guru ngaji baru poe. Pesan lagi itu lu Ustaz dah. Pan yang lu kepala Ustaz minum malu. Aku gua air aku. Ter lu. Siap. Aduh lah bisu can dia tahu gede sama. Kini wak oyak atau minum kan? Ada itu kejadian tu. Eko lah dia. Selaka sih wak. Tandan. Hotdan. Eko lah. Tandan. Kakei main. Hotdan. Takkan orang juga. Lah, apa cok? Kau aja lo mana kini kau setengah, kau sebungkui. Ya, bah. Ada uti kawan. Awak piti banyak, tenang lah. Belum. Ada uti. Ada uti, bawa. Hei, ti mal, lain mal. Pas mal. Ada, kau sebungkui. Jod. Ustaz dia lo kau mah. Ada, memang kau dekau kosong. Lain kau awak lain. Menang kau awak lain. Awak di lain. Tapi kau nak lain di. Awak lain ha.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelajar, Ustaz. Ayo, ajar, Ustaz. Ustaz, kok gak ada, Ustaz? Ustaz kan lajor, itu kan Ustaz baru bawa suruhnya, Ustaz. Ah, dia tahu kok, Pak. Jangan tahu suruhnya. Jangan tahu suruhnya. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dek gara-gara ustaz baru ko bisa tersaingi ambo dek oma. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, pulang lagi. Yo, start. Lucu.
pulang orang lain. Apa tolongan Ustaz Omar? Ustaz dah asam sentara tiba. Alah pulang ngaji mungkin ni mah. Ya melakukan lagi ya. Lah, kau tunggu aja sentara ini. Sebab sebenarnya kita nyo tunggu awak. Apa kau? Minta lo ayah aja kata bunuh. Ayah lah kata bunuh. Makasih Ustaz anak. Ada juga kadang-kadang kau. Ikan main atau curhat kau? Main sambil curhat. Oh, mantap. Capek tak? Capek sedap. Siapa orang tua? Eh, alah, janganlah betul eh. Kalian nak main kan lah tahu ya. Nak menang. Tunggu Ustaz, dari petang tu dua kos rungkui bermain wak. Kena ren bau pulang ya. Ah, itulah Ustaz. Ah, itu dia. Kos rungkui mah. Ya, main eh. Kos rungkui mah. Dua rungkui main nasuang. Mana sakti ni mah. Kan dia main. Lihat, Ustaz ya? Yo, senang lah. Kemenang, Pak? Banyaknya sih, bukan jauh. Selesai. Deh, kemang lah, Ustaz nampak itu. Squad! Squad! Mandan dulu. Betul lah, dulu. Pas! Pas. Ah, main. Antun dan pas. Pas lo. Antun dan lo. Jadi, nah, saya kau bergabung ya. Ah, itu ya. Semenjak pajak baru tu, oh mah, guru ngaji yang baru tu. Guru ngaji tu jelek. Iya, pangkalan pajak tu nyo. Baik tu ya. Semenjaknya tipu tu, tak kesal-kesal bahala dengan ini semuanya lah. Tadi. Katu jalanan jual start. Eh, yo eh. Buat. Tadi bahasa. Tadi kan ada Ustaz Zahmur itu. Ini ya kecil. Mbak Suna makan lo tuka Ustaz Pajar. Tuan kecil gua eh. Hah? Kawan lena Pak Arit tuan eh. Assalamualaikum. Salam. Bang, ada lo berani bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kau baru dah nak? Ya. Tak salah Ustaz. Kenal Ustaz? Eh, alah. Aku dah connect kalian seorang-seorang eh. Yo pajak tu yang nak kecian dah tadi. Oh, pajak. Pajak. Yo gagah. Gagah itu ya. Ya alah. Ustaz dah lain. Mana nak ketepikan ini. Kau memang yang bagus. Lain lu kuah yang bayangin mah. Lain lu yang muka ini tuh. Itu tak kira niyo ya keren dong. Itu lah. Nanti kecil dulu. Bukan itu dah sesuai lain lu. Baik itu lah. Thank you.
berani gua. Minum-minum lemak ya, mah. Rajin Ustaz Malik kok. Tak salah Ustaz Abu dapat Ustaz yang berkurau lo. Bolehlah kalau Ustaz Hasan kan senior lai modeko lo alangkah lebih majunya surau lo. Kok Ustaz dan surang lai dapat laporan awak parang ngai dak dona nelo lo ya Allah. Ayolah. Malah urang bu. Apa piti surang. Aduh, kade siang-siang ada. Minum-minum macam Ustaz. Ya, Ustaz. Ini awak izin sentar, Ustaz. Baik, Mas. Ada para lulus sentar. Dah bar. Sekarang kalau itu biarlah awak maja anak-anak awak. Untuk anak-anak sarolah ai. Jadi apa ada para lulus sentar, jadi yang maja Ustaz Asana sentar tadi. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, baca doa dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim.
lapak gini dodo. Hah? Ini tuh jadwal ustaz tadi itu, ustaz tadi lapai lo. Apa ado para lulu kini gua? Baca itu lebih rancak kalian dipulangkan alai. Ba, kau pulang bu ustaz. Baru ngaji waro. Baca wak, disuruh pulang wak anak moro. Anak moro pulang lo. Mengaji sih seorang. Selebihnya pulang. Awak tinggal di situ. Ayo pulang, pulang. Selebihnya. Suruh pulang, aku pulang. Mau main tak? Awak pulang lah, ya. Encik Ustaz ni nak boleh pulang lah, ya. Ya, ya. Mak Yeay! Kau seru teori mana? Maja tak maja, gaji kan dua aja. Ay, dah seru dia ni. Mano mino kak ada yang buat aku mah. Salah yo, salah derai mana dua rasu. Batanam kasih sayang babu waluko. Aha. Waalaikumsalam ustaz. Capek pula ustaz. Enggak lu pulang capek. Apa salah itu, Sat? Mana yang kepala itu, mah? Sudah yang pulang lah, ya. Jam 7 hari, Ustaz. Mak, aku pulang cepat. Tak baal. Tak bosan. Jam sekolah mati lampu. Hukum. Itu honor gaji tu keluar, ya, Ustaz? Iyalah. Iyalah, Pak. Itu Ustaz dah tak? Tak kenal kan, kena mengasih kau. Baru nak minum-minum kan. Lah bosan. Lagu-lagu kami ni teragak lah kami berlagu. Astagfirullah, jam 7 hari baru. Nak pulang lah selesai. Apa sebab ini pulang orang? Kau Pak Ustaz Hasan ni rumah. Dikadai ini rumah. Kadai ini. Kamu santai. Ada gua Ustaz. Hah? Tonton. Ada gua Ustaz. Barang lah. Aku tadi apa aja Ustaz? Salah mana tuh? Salah yo, salah nilai mana ruara. Ini Ustaz semua. Mata dalam kasih sayang babu waluko. Banyak susah. Lade bansai juo Benonan tania yo Sansai juo Ustaz, halo kok Ustaz. Kok tadi berapi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Ustaz. Soal anak murid tadi. Hari masih jam 7 baru. Alah apa pulang anak? Tuah sebab Ustaz. Tak para lulu itu yang Ustaz tanya itu doh. Bukan itu masalah hei Pak Ustaz. Tadi kan awak lah minta izin tadi pergi sebentar doh para lulu mah. Atau mungkin awak tak kaya capek tadi ya po mah pergi ke surau. Jelak jam 7 waktu alah pulang nak murid tu tak kaji awak deh. Atau mangkoi awak tamu Ustaz di siko. Malanya itu tu. Ini ambole Ustaz agak-agak doh kita. Ambole senior situ tu. Ambol kan agak Ustaz Ustaz kan agak-agak ni. Ustaz tahu si ada ni si Corona. Ustaz tahu tak Ustaz. Semenjak Ustaz majang ngaji si Koko. Saya nyaman awak dah Ustaz. Tapi kini kau capai Ustaz lah. Capai lain. Ya lah Ustaz. Tadi kan awak bertanya no, Ustaz. Habis tu awak balik Ustaz. Lah suruh lain. Assalamualaikum. Salam. Lelok jalan. Tak lain lo gaya Ustaz tadi Ustaz. Kalau awak Ustaz tak? Tak mau ada tiga besar. Ustaz baru ni. Awak lo kena gagal itu. Ustaz dah lama macam ngaji ya. Namun datang Ustaz sekolah. Iya, iya.
sini ya. Mana pek selesai Ustaz? Jod! Berikan selesai, Son. Ba, kau sudah ikhli. Namun kan anda. Tak jitu, jangan urus-urus susah nak Ustaz Asad. Mengerti Ustaz? Jadi, abang. Kamu ambil dia ke rumah sakit, tak keberan. Elok tak? Kemana juga kampung awak tak? Ustaz Asad tu lah lama ngaji siku. Ya. Jadi ini kau tak datang. Ustaz pernah datang siku yang Ustaz. Jangan gagal mengadu Ustaz Asad tu Ustaz Beko. Hilang Ustaz Beko. Aku kampung kami. Tak Ustaz tu. Jadi. Janganlah tu. Jadi. Jangan lu ngecek bahan yang gua tu. Tengah. Jadi. Kau kaya lagi. Tengah. Buka kepala kau boleh. Ayuh. Apa salah ambo? Begitu tu. Anak-anak, bapak capek pulang petang. Bapak, anaknya mah, anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sakit di bawah gini kok. Apa masalah? Hah? Takut ya, Pak. Takut ya? Apa Pak Merah katanya? Mana Pak Merah? Ada Pak Merah nggak kalian tuh? Fitnah kalian seorang mah. Pandai lu mengecil Pak Merah mah, guys. Alah mengaji tadi kok? Ya. Udah, mulai mengaji lagi. Tujuh kaji itu lelok. Alhamdulillah. Kamu yang nak latih.
Oh, kami pulang dulu Ustaz. Ada para dulu ini. Nah, jadi. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jadi anak cukup sampai sekolah mengaji dulu. Besok sambung leo. Jadi anak lah boleh pulang. Yuk, lepas one masuk. Ikut pun selesai dah. Dah, elok ya. Yo. Elok jalan. Jangan lari. Ustaz, ada apa kerjaan? Ah, tu nak. Dia duduk, 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 duduk. Nak mengecek Arab, Pak. Katanya pulang ada Ustaz Hasan. Itu kau capek pulang, ya? Ustaz, saya apa tanya patang. Tapi Ustaz tu berang-berang kapai. Oh, jadi itu. Kau ialah. Makasih banyak, Pak, ya. Dia, Pak, pulang dulu. Pulang dulu, ya. Waalaikumsalam. Boleh duduk, Ustaz? Yuk, duduklah. Ustaz, ini nak nanya. Patang tu ini nampak pulang seperti yang ibunya. Dan tu capek lah pulang. Kenapa tu, Ustaz? Yo, patang Ustaz ada urusan sebentar. Jadi minta permisi sama Ustaz Hasan. Jadi pas ke balik itu alamat dia lampu surau. Rupanya anak-anak nyepulangannya dari Ustaz Hasan. Surah itu duduk lah apa boleh? Astagfirullah, dia Ustaz Hasan kira itu. Itulah yang tak tahu lu awak dah. Ustaz tak tahu. Kira-kira je tak. Oh, sekadar dengan Ustaz Hasan rumah. Ustaz. Ha? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Ah, apa tu? Ustaz Malik sama Ustazah Aini yo. Duduk ai dulu Ustaz. Ha? Di rumah Ustaz Malik. Bawa kalem-kalem ada dua Ustaz. Kau kesempatan dan rumah untuk memikirkan patung anak. Ayolah. Terima kasih Ustaz informasi yo. Ya, ah, kini kau lah pulang lah dulu. Beko start turun yang seorang. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan yo. Yo. Mati yang balik. Ambo telefon ambo tambo dulu mak. Tak tolong. Bawa orang kampung ngasih kau. Awat mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini kawan? Ko tempat biasa Ustaz. Ah, minta tolong bana ko wak kini ya. Salah Ustaz Malik baca cewek di kosannya kini. Tu kesempatan mana menyikirkan ini Ustaz. Jangan lupa bawa orang kampung. Okey Ustaz. Okey wak tunggu secepatnya. Okey Ustaz. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ramai-ramai, Ustaz? Ada apa ramai-ramai aku, Ustaz? Bertanya je Ustaz lain. Apa yang kerja Ustaz kini kau salah atau tidak? Yo, nama lah pun cuba si kau berdua. Ustaz, bukan itu, Ustaz. Ustaz salah paham. Mani, Ustaz tanya ke kami berdua dulu, Ustaz. Tak ada gitu, Dok. Mengapa kalian sekolah berdua-dua? Salah paham, Bang. Salah paham baju Laila aja le 22 hari malam-malam di situ. Tunggu semuanya. Tunggu. Tak ada
nambur Ustaz. Langsung saja kita bawa ke kantor wali desa. Warga sekitar dan main hakim sendiri dulu. Tanya dulu, Pak A kejelasannya. Kalau kayak ikut, kok nanti fitnah jatuhnya, Pak. Bang. Kalau punya salah, nak beri kok penyelesaiannya dong. Hah? Kami yang bertanggung jawab. Ya. Bayang kami berjanji ke warga sekalian, ke adik-adik, murid-murid, Ustaz Go. Kami berjanji, kami yang bertanggung jawab. Pasti jawab, kok. Pasti. Ya, kami yang jamin, kami jadi jaminan. Tunggu kadang ya kau. Ah, jadi. Ah, ah. Kalau yang memang salah, Ustaz kalau salah siap disanksi ya. Siap, Ustaz. Ustazah Aini. Siap, Ustaz. Jangan gara-gara Ustaz baru kok, Ustaz. Kampung aku kumuh, Ustaz. Batu, Ustaz. Jangan sampai kumuh aku. Ustaz tahu kan kampung aku bersih selama aku. Sabar untuk saya. Ustaz Hasan. Sabar ya. Sabar. Bisa Ustaz. Diam ya. Istighfar Ustaz. Kalau mau dikokok enggak bisa disabar-sabar nih Ustaz. Sabar-sabar Pak, sabar Pak. Iko salah. Iko salah. Muko kampung awakku indak aduh yang modeliko do Ustaz. Kini ko modeliko kejadiannya Ustaz. Di mana kami ndak ke emosi Ustaz? Iyo. Iyo waktu ya kan. Iyo kayo mengerti. Kami mengerti. Iko salah seperti yang ambo kecek tadi. Kami ambo jo Ustaz Abu berjanji. Kalau memang Ustaz Malik dan Ustazah Aini bersalah, kami hukum, awak hukum bersama-sama. Tapi gini kalau Ustaz, ya, kalau lah salah itu tidak usah dibela Ustaz. Ya, bukan membela. Tunggu Ustaz, jadi kalau ambo salah Ustaz, ambo siap untuk menjawab Ustaz. Apa Ustaz? Mau ambo Ustaz tanya. Mau ambo cik Ustaz. Barangkik Ustaz dari kampung kau. Barangkik dari kampung kau. Tunggu, ya. Tunggu sabar udah. Abang, apak, sabar, sadunya warga, semuanya adik-adik sabar sadunya. Ustaz Malik kau tanggung jawab kami. Biar kami selesaian. Mau mana kami Pak? Bang, udah sadunya. Biarlah Ustaz. Biarlah ambo Pak Ustaz. Kalau gue daripada ribu je, kau Ustaz. Tak baik itu Ustaz. Sebelum masalah kau diselesaikan, Ustaz dah beli apa dari kampung. Selesaikan dulu. Tak bisa payah-payah Ustaz no. Kuliah disuap payah Ustaz. Cuma masalah kau bahas cara penyelesaian. Baiklah, aku ketangkan ini. Aku minta tolong. Kalau memang mau ditukarlah jaleh Ustaz. Jaleh. Ustaz siap untuk bangkit kalau terjadi salah. Tu siap. Okey lah jaleh lah. Untuk Ustaz Hasan tolong bawa warga yang pemuda jadi adik kau pulang. Allah bubarkan. Okey. Tumbul fitnah mungkin dalam. Okey Ustaz. Kasihan awak ya Ustaz Zaini itu. Lah. Bisa untuk tolong. Untuk tolong kami kemana? Untuk tolong bang, adik-adik. Terima kasih banyak informasinya ya. Ya. Malik. Untuk sementara, ini kok, karena hari lama-lap, biarlah Ustaz silakan pulang ke tempat Ustaz istirahat. Bisa kamu tunggu di rumah, masalahku harus selesaian. Batu Ustaz Abu. Batu Pak. Soalnya kami yang menjamin keselamatan Ustaz. Jadi siap. Kalau Ustaz memang batu masalah, kami pun ikut malu. Ustazah ini, Ustazah Aini silakan pulang dulu. Ah, menunggu ikut ada titik terangnya. Ah, silakan pulang dulu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Mungkin kau ada Ustaz, entah kau apa kejadiannya tadi Ustaz. Bah, Ustaz Abu. Ini sudah jadi Ustaz. Besoknya kita selesai, Pak. Ustaz Malik. Yo, Ustazah. Maafkan Ustaz. Tak masalah ada Ustazah. Mungkin itu yang terjadi, mah. Maaf, Ustaz. Ustaz, ini kami ini lebih cepat, lebih baik kok daripada timbul yang tidak balik. Tunggu fitnah kok. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Silakan Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tidak fitnah kok Pak. Entahlah, awak pun tidak lo bisa susun. Bisa ke pasar. Iku keadaan di kampung kok tidak taluk di ambo. Iyalah ambo jadi tampik yang lain. Mungkin dengan kehadiran ambo, Ustaz Hasan merasa tersingkirkan.
tahu dengan kepergian Ambo, Ustaz Hasan bisa berubah untuk Rabi yang elok. Tapi Ambo harus permisi sama minta maaf sama Ustaz Hasan. Sekalian Ambo pamit ke ketua yayasan. Oh, ada apa? Sama ngaji sekolah. Jual mana ada apa tu? Tak mesti Stella. Apa itu dia? Udah. Apa dah sakit ni rumah? Apa dah sakit tak pergi kan, Bo? Yo. Dan masak tu ni sebelum ada. Jangan minta kerja lah! Agak kerja lah! Kalau pintar dengan orang Ustaz, dari lembaga kan risiko, bangkit kan risiko. Masak ayo. Lawan hanya dulu. Tak baik, mengucap tak? Mengucap tak? Astagfirullahaladzim. Tengah-tengah Ustaz nak pegang mana Ustaz? Pergi ke rumah Ustaz Dika. Ada peralu apa tu? Waktu peralu lulus ditek kan. Baiklah, langsung sewa jadi kawanan. Ya Allah, Allah jaya ambo ke inyo. Inyo tetap menolong ambo.
Astagfirullahaladzim. Bakok Ustaz Hasan sampai mau jadi korban. Sudah Ustaz, tapi kita punya Allah. Minta maaf sama Ustaz karena waktu telah memberi orang yang jahit sama Ustaz Ali. Ustaz Hasan, assalamualaikum. Kami dari pihak Hasan, Ustaz Hasan tidak pernah untuk banyak-banyak. Ustaz Malik kodek kebetulan inyo pun inyo kadang singgah disitu, kadang singgah disitu. Maksud kami go yo Ustaz Abu Batang untuk menolong Ustaz Hasan. Tapi kalau cara Ustaz itu kecewa sama Ustaz. Seorang Ustaz tidak boleh dengan cara itu. Awak ko ada etika, awak ko ada tanggung jawab. Sebenarnya mula lama dapat laporan. Yo Ustaz, kadang pulang mengaji langsung ke kedai domino main bertarung lo. Tapi itulah gunonyo Ustaz kontak kok lai bisa jadi tampek kawan bayo amang dia nasihat. Tapi ambo pribadi kecewa kalau cara Ustaz muriku. Ambo minta maaf Ustaz, minta maaf banar sama Ustaz. Kalau Ustaz kami tak maaf, kalau itu tidak masalah bagi Abu Ustaz. Nalab yang tak perlu Ustaz minta maaf, Ustaz Malik. Ibu awak Ustaz Malik, ambo mana-mana minta maaf Ustaz Malik. Kerana ambo lah pernah meminta maaf Ustaz. Ambo minta maaf Ustaz. Sejak Allah Ustaz. Sebelum Ustaz meminta maaf, ambo lah dulu maafkan Ustaz. Ada tujuan yang kamu sampaikan Ustaz. Kalian untuk Pak Ustaz Tiga, ambo ingin pamit. Pamit maksudnya Ustaz? Yo, mungkin sampai di situ lo jalan ambo Ustaz. Jadi maksud Ustaz Malik, Ustaz ingin pai menaruhin perjalanan itu. Insya Allah, iya Ustaz. Walaupun tidak ada perjalanan di Ustaz, ambo emang harus pai. Ambo itu mungkin udah kebiasaan berkelana Ustaz sambil menimba-nimba ilmu Ustaz. Sebelumnya ambo minta maaf ke Ustaz Hasan. Ambo ingin berpesan ke Ustaz. Apa itu Ustaz? Bukan ambo menggurui Ustaz Hasan, masa nawa Ustaz. Tolong didik anak murid dengan serius Ustaz. Insya Allah Ustaz. Dengan seterus hati Ustaz. Karena Ustaz emang itulah tanggung jawab Ustaz. Jadi mengaji Ustaz. Baiklah, kalau itulah pilihan Ustaz Malik, kami pun tidak bisa masuk Ustaz. Itulah jalan di Ustaz. Semoga Ustaz tampek-tampek yang lebih elok dan lebih dihargai tampek lain. Kami banyak mengucapkan terima kasih Ustaz. Dan untuk Ustaz Hasan, meskipun lah aku salah, tapi alhamdulillah Ustaz Hasan lagi capek takkan aja dengan elok, lagi capek meminta maaf. Anggap itu sebuah pelajaran Ustaz. Nah, untuk Ustaz-Ustaz kedua, salam lah. Mungkin itu salah perpisahan bagi kalian. Ambillah pelajaran dari kejadian itu. Ustaz Malik, ambo minta maaf Ustaz. Karena ambo lah salah sama Ustaz. Jadi Ustaz, ini ambo minta maaf ya. Kalau ada pelaku ambo yang berkesan sama Ustaz, yang mengikut Ustaz di hati ya.
Ustaz. Tuh Ustaz, tolong sampaikan ke Ustaz Abu. Ustaz Abu, ala banyak dah suruh kawan Ustaz. Mungkin kau dah kan Ustaz Abu, sudah sampai lah. InsyaAllah. Jadi, jalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.